6302. Tim pembela Prabowo Gibran menyalami hingga memeluk tim hukum Ganjar Mahfud usai sidang sengketa Pilpres di MK pada Jumat 5 April. Momen menarik ini terjadi di penghujung konferensi Kubu 02. Awalnya, Wakil Ketua Tim Pembela 02, Otto Hasibuan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemohon 01 Anies Muhaimin, pemohon 03 Ganjar Mahfud. Otto menyampaikan semua tim hukum dalam perkara ini adalah lawyer alias pengacara. Oleh karena itu, meski beda pendapat dalam sidang, persaudaraan dan silaturahmi harus tetap terjaga. Tim hukum 03 yang sudah menunggu giliran konferensi pers kemudian mendatangi tim Prabowo. Tim Ganjar dan Prabowo kemudian saling bersalaman. Otto Hasibuan bahkan memeluk Henry Yosodiningrat yang merupakan wakil ketua tim hukum Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan ini sidang terakhir kita dan terakhir keputusan. Mohon izin Pak Ketua, atas nama tim Prabowo Gibran yang ada di sini semuanya dan sudah hadir, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang betul-betul bersupaya menunjukkan komitmen kuat. Jam 7 pagi sudah ada di sini, terus mengupdate semua berita-berita sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan sidang di MK ini. Terima kasih kepada kalian semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pihak, pemohon 1, pemohon 3, semuanya kan ini kan kita para lawyer, kita bisa berbeda pendapat di persidangan, tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga. Dan kami tetap respect kepada pemohon 1, respect kepada pemohon 2, respect kepada KPU, respect kepada Bawaslu, respect kepada semua pihak, dan hormat kepada majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Terima kasih. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Ya. Oke ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.